Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku ingin mencoba menggunakan Akai MPK ini menghubungkan controller menggunakan HP Android ya. Kalian bisa download di aplikasinya, namanya aplikasi apa ini tadi ya? Ini mau saya gabungkan ke sini ya. Aplikasi ini guys, Ntrack Studio. Saya buka dulu guys. Dan kita coba hubungkan dengan menggunakan ini ya, USB tipe C. Kita sambungkan dulu ya, kita sambungkan ke HP dulu guys. Semoga kita lihat suaranya. Oh ternyata ini nyala ya, ini nyala dengan baik. Terus kita masukkan menggunakan Android, use Android USB driver. Kita klik, terus kita pilih ingin menggunakan rekaman audio buat beat atau mainkan keyboard, atau kita susun saja guys. Terus kita pilih instrumen eksternal, kan banyak ini, ada piano, orkestra, drum and percussion. Kita mencoba synthesizer dan kita disuruh mendownload ya, di sini ya, pakai ini aja lah. Kita coba guys. Oh ini nyala. Saya menggunakan ini ya, bisa menggunakan speaker kecil. Dan suaranya bisa masuk. Jadi kalian jika ingin traveling atau kemana saja itu bisa download ini. Dan kalian bisa otak-atik di sini lah, dalam ini kan bisa. Kalian pengen membuat lagu apa itu bisa. Cukup ringan ya, cukup ada speaker kecil, kabel, dan menggunakan USB tipe C. Dan kalian bisa memainkan ini. Saya akan mencoba yang lain lah. Baik, saya mencoba kembali dulu. Ini kembalinya gimana ini? Oh ini tadi buat ngerekam guys. Dan saya pilih piano dulu ya. Saya tambahkan instrumen lagi. So instrumen. So instrumen, kita pilih instrumen lagi guys. Dari sini kan juga bisa ya. Dan saya ingin kembali. Kalian bisa download di aplikasinya tadi ya guys. Dan bisa. Saya soalnya baru pertama kali ini. Dan saya agak bingung guys. Saya belajar dulu ya. Soalnya kan ini pemula. Biasanya saya itu menggunakan laptop, bukan ini ya. Menggunakannya laptop. Ada drum juga. Ada tambahkan ya seperti itu ya kurang lebih. Kalian bisa cari dan bisa otak-atik di sendiri HP-nya. Mungkin sampai di sini review saya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Dan mungkin hasilnya seperti ini guys. Kita coba ya, saya ambil lab yang itu. Kalau pengen pindah ini tinggal digeser aja pianonya, lewat sini juga bisa ya. Digeser ke sini, naikkan oktav, menurunkan oktav. Gitu guys.